atas rahmat dan ridhonya, Bapak dan Ibu dapat hadir di acara peresmian unit layanan baru Rumah Sakit UMI Bogor. Kami siap melayani dan bekerja sama. Laboratorium klinik kita ini mungkin yang kedua yang ada di Kota Bogor. Tapi alhamdulillah alat-alat kita ini memang mutakhir sekali. Kalau kita pakai alat yang konvensional itu jadinya di tangan pasien itu 10 hari. Tetapi kita alhamdulillah punya alat yang bisa mempercepat, karena penting sekali hasil ini, ya kan, kultur dan sebagainya itu sangat dibutuhkan oleh dokter untuk menegakkan diagnosa dan memberikan terapi. Sehingga dengan adanya ini mudah-mudahan para direktur rumah sakit, para dokter bisa ya merujuk, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau ke luar negeri, di rumah sakit UMI punya alat tersebut. Untuk pasien talasemi supaya tidak terjadi reaksi transfusi, sehingga kita menggunakan PEC leukodepleted yang bisa memiskinkan leukosit. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit UMI yang begitu setia memberikan pelayanan yang baik kepada pasien program JKN KIS. Dalam hal ini terus juga meningkatkan pelayanan terkait dengan unit-unit yang baru, sehingga nanti peserta JKN boleh dapat terlayani tanpa harus dirujuk ke luar Kota Bogor. Kalau tadi saya sudah melihatnya begitu lengkap pelayanan yang ada di Rumah Sakit UMI ini, jadi sangat membantu sekali terhadap peserta JKN yang ada di Kota Bogor dan sekitarnya. Kami ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Rumah Sakit UMI yang sudah membuka luar biasa 4 layanan baru. Ada pelayanan head lab, pelayanan talasemia dan hemofili, kemudian penambahan layanan ICU dan juga pelayanan mikrobiologi klinik di rumah sakit ini. Luar biasa, tepuk tangan pada kita semuanya. Dan layanan ini seperti kita ketahui bersama, memang layanan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bogor. Dan kita ketahui memang layanan masih sangat terbatas di Kota Bogor. Jadi dengan dibukanya ini, mudah-mudahan masyarakat Kota Bogor tidak lagi mengantri atau jauh-jauh harus ke Jakarta, cukup bisa dilayani di Kota Bogor di Rumah Sakit UMI. Gitu. Tepuk tangan buat kita semuanya.